melewati kok. Oh iya, sebenarnya aku masuk rancang lu gimana, tapi kan setiap orang tua kalian meninggal, gak ada yang mencari pekerjaan. Gimana kalau kamu bekerja sama aku aja? Masalahnya kalau aku kerja sama kamu nanti gak maksimal. Emang kamu tawarin kerja apa sih? Aku punya kebun teh di Jawa Tengah, dan kamu bisa jadi kepala pengelola di sana. Gimana kamu? Kalau aku keluar kota, nanti siapa yang jaga Feli? Feli kan lagi sakit. Dan tinggal kita berdua di rumah ini. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Gak ada kerjaan lain lah. Ya, tapi itu terserah kamu juga sih. Aku juga gak bisa maksa. Tapi kalau kamu masih punya pekerjaan lain, kamu bisa ke tempatku. Ya. Gak deh, aku bisa kerja sendiri kok. Lagi dia nggak boleh kasih tahu lokas. Terus kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa hubungi aku. Aku pulang dulu ya. Karena di sekitar sini banyak orang yang memang butuh kerja. Lumayan. Ya, pekerjaan ini simpel sih. Kamu tahu kan, cuma kirim barang. Oh enggak. Sekitar sini enggak jauh-jauh. Biayanya besar, karena ini barang-barang penting. Tenang aja. Gimana? Oh iya? Temui aku besok. Di sekitar sini. Jam. Take it for me. Besok akan aku jelaskan semua. Tapi sekarang aku akan beritahu kalau yang akan kau kirim adalah barang-barang yang penting untuk suatu perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi kamu tidak perlu tahu apa isinya. Sebelum kau pergi, aku di Taman Balai Kota besok pagi jam 8. Siapa orang? Ada. Pokoknya orang ini aku udah lihat. Apa menjamin dia orang teman? Aku menjamin 100% dia orang ini. Karena dia memiliki keinginan sekali dalam pekerjaan. Oke. Bagaimana kalau orang itu gagal? Jika gagal, aku yang akan ditanggung jawab sepenuhnya. 100%? 100%. Segala kerugian akan aku. Oke. Boleh. Ya, pergi besok. Siapkan barang-barang. Bawa nanti agar aku akan terus. Oke. Til. Til. Semua akan beres dalam waktu 1 minggu. Oke, saya tunggu kabarnya. Tenang saja. Fel, bangun Fel, sudah sore. Fel. Fel.
udah tahu kayak gini, ngapain kamu melakukan pekerjaan rumah? Kalau bukan aku, siapa lagi? Papa udah nggak ada, mama juga nggak ada. Siapa lagi ya kalau bukan aku yang ngerjain pekerjaan rumah? Sudahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu nggak apa-apa. Udah, sekarang kamu istirahat aja. Ayo. Dari malam hujan dulu berhenti. Kamu yakin mau pergi doang cuaca buruk kayak gini? Apa nggak bisa ditunda? Ini pekerjaan tidak dapat ditunda. Takutnya nanti aku tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Jaga diri ya. Nanti istirahat. Kamu juga hati-hati di perjalanan. Menghubungi aku dan aku, dan itu adalah komunikasi nanti antara kita sampai jalan ini. Nanti kamu ambil paket yang berada di dalam tas ada nanti di jalan Kelampis nomor 52. Di situ nanti ada anak buahku sedang menunggu kehadiranmu untuk memberikan tas itu. Untuk lokasi pengiriman sudah terdapat di tas itu, nanti kamu bisa lihat sendiri. Oke, selamat bekerja. Baik. Aku ingin mengambil paketnya. Oh, jadi kamu orang baru itu ya? Iya. Ini. Data-data ada di dalam tas itu, tapi paketnya saya juga. Lalu apa yang harus kulakukan? Antarkan pada pemilik yang ada data di dalam tas itu. Hati-hati, bukan nyawamu selamat. Thank you.
Makasih ya. Bilang ke bos kalau paketnya hilang. Ya. Bos, paketnya hilang. Apa? Apa kata kamu? Paketnya hilang. Kenapa bisa? Saya datang. Goblok! Udah hilang kalau semua gini. Bangkrut bersama saya. Yang kita tahu sendiri, ada bahwa kita menurut informasi sudah menangkap Ray. Mereka harusnya sudah berada di sekitar sini. Ini dia. Katanya mereka sudah tiba. Kau sudah membuatku sibuk akhir-akhir ini. Ray, kenapa kamu harus pergi? Kamu sudah tahu ini adalah pilihan buruk buatmu. Tapi kenapa kamu tetap melakukannya? Apa sebenarnya yang inginmu? Apa yang kau mau? Cepat, katakan, apa yang kau mau? Lihat aku. Kenapa kamu pergi meninggalkan kita? Setelah kita semua bekerja bersama seperti ini, kita sudah menghasilkan banyak hasil, dan kamu meninggalkan kita begitu saja. Jadi itu yang mau semua, hanya memanfaatkan kita-kita semua hanya untuk ketenaranmu. Kita lebih baik secure lokasi. Aku ingin kalian menjaga dia. What the fuck? Pucurkan sejam. Holy shit. Follow what he said.
Take him!